Dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat sore saudara-saudariku yang terkasih. Amin. Kemarin kita merayakan yang namanya Transitus. Kita merayakan akhir dari perjalanan seorang anak manusia yang ya Bapa, Engkau telah menolong Fransiskus untuk memantulkan gambaran Kristus dengan hidup miskin dan rendah hati. Semoga kami mengikuti putramu dengan mengikuti teladan Fransiskus dari Assisi dan mengikuti semangat cinta kasihnya. Kami mohonkan ini dengan perantaraan Yesus Kristus putramu yang hidup dan berkuasa bersama dengan aku berlindung. Aku mengakui Engkaulah Tuhanku. Juga inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Begitu pula kata-kata yang kita dengar, yang kita tahu dari Fransiskus. Pergilah, perbaikilah rumahku, gerejaku yang mau robo ini. Sesuatu yang mau hancur, sesuatu yang tidak lagi berjalan pada jalannya, berjalan pada arahnya, perlu diperbaiki, perlu dirubah, agar sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak diinginkan, kemudian tidak terjadi. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam bacaan kedua yang kita dengarkan pada hari ini, pertama-tama langsung kita dengarkan, saudara-saudara, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Yang membuat Paulus untuk bermegah adalah salib Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa yang perlu dibanggakan membuat dia bermegah di dalam salib itu? Salib Yesus itu penuh makna. Maknanya begitu kaya untuk kita renungkan.